Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bijarto 83 Mobil Balikpapan, channel yang memberikan tutorial. Oke, sebelum kita masuk ke video tutorialnya atau video review-review, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Karena subscribe itu gratis. Kalau menurut saya subscribe itu bayar sih, karena kita harus punya kuota. Itu ya. Tapi ya semoga bermanfaat lah. Karena saya berusaha menyajikan channel-channel yang bermanfaat, baik itu buat pedagang, buat yang mau tahu otomotif, buat yang mau sharing, yang macam-macam, pokoknya everything buat otomotif ya. Mungkin kalau di channel saya itu ada video-video yang di luar dari otomotif, itu paling ya sekian 0,sekian% aja lah. Itu biasanya lagi iseng ya, lagi gabut kalau buta, nggak ada ide gitu ya, atau kita lagi sedang pengen santai, pengen boles. Oke, kali ini saya mau tutorial di mana letak nomor rangka dan nomor mesin Suzuki R3 2015 manual transmission atau MT manual, transmisi manual. Pertama untuk nomor rangka tadi sudah sempat ketunjuk ya, jadi kita lihat dari jauh. Kita buka kap mesin, kemudian di sebelah kanan kendaraan di dekatnya tiang ini ya, itu ada nomor rangka di sini. Nah, nomor rangkanya jelas. Jadi kalau gesek nomor rangka di sini ya, jangan salah. Mungkin rekan-rekan ada yang nanya, kenapa sih letak nomor rangkanya itu berbeda-beda? Beda-beda mobil, beda tempat, apa ada pertimbangan? Saya yakin sih ada pertimbangan ya, cuman mungkin kalau untuk penjelasannya kita perlu tanya langsung ke ini, ke ATPM-nya atau pemiliknya, seperti itu. Kalau yang langsung, kalau dari kita sih hanya menganalisa-analisa aja ya. Kalau ditaruh di situ agak jauh mungkin untuk ini, menghindari kalau misalnya terjadi tabrakan, supaya nggak terlalu parah, supaya nggak kena lah nomor rangkanya. Karena refleks driver biasanya ke kanan kalau nabrak, menghindar lah ya. Oke, untuk nomor mesin ada di sini. Itu kelihatan deh ya. Kalau nggak kelihatan tak nyalakan dulu. Oke, udah, itu nomor mesinnya. Jadi kalau teman-teman mau geser, perpanjang STNK, perpanjang 5 tahunannya, atau kok misalnya mobilnya baret mau diklaim body repair, kemudian asuransinya komprehensif, ya digesek. Oke, sekian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat happy ria, selamat bersantai ria, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.